kita bila kita diajar supaya baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bahawa tu kita diajar supaya baru sebut bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, mana itu hai aku nak minta mu tolong pinjam aku daripada syaitan. Tak ada tok bomo boleh pinjam aku daripada syaitan, tak ada ubat kedah boleh ubat aku daripada syaitan, tak ada jampi, tak ada apa lain daripada mu seorang je Tuhan. Boleh pinjam aku daripada syaitan. Itu makna a'udzubillah. A'udzubillah itu aku nak minta mu pinjam aku daripada syaitan. Asy-syaitan ar-rajim. Allah Taala sendiri sebut syaitan ni bahasa kena rinjal. Rinjal ni kan sebutkan Kelantan enggak tagulah. Syaitan ni bahasa jenis kena tagu jauh-jauh. Ada tanah kau, tagu tanah kau. Ada batang kayu, tagu batang kayu. Ada lembing, ada senapan, lacar ni adalah syaitan. Kerana syaitan ni bukan bahasa boleh buat kain, boleh buat kawan, boleh buat saing. Ini para hadirin semua, lain daripada menimbulkan rasa maruh hati kita kepada syaitan. Kerana syaitan bahasa jenis rejek, bahasa jenis kena tagu, bahasa jenis kena bedah, bahasa jenis kena bedik. Maka kita juga serentak dengan itu, kita diajar juga bahawa atas dunia ni ada makhluk lain yang tak nampak tengok. Ini satu masalah juga. Atas dunia ni para hadis semua, banyak orang atas dunia ni yang berasa sebanyak mana hok nampak tengok, hok tu je hok ada. Hok tak nampak tengok ni mata, kita kira tak ada. Rupa-rupanya Islam hari aja dah. Ada hok nak hok nak hok mu nampak tengok tu, memang adalah kerana mu nampak tengok. Hok tak nampak tengok pun ada juga cuma tak nampak. Tidak mesti benda hok ada tu kena nampak berapa dah. Ada juga benda tu ada dah dunia tapi tak nampak tengok. Syaitan, mereka, Allah, dosa, pahala, syurga, neraka. Ni benda-benda ni benda ada, sah nak ada. Kerana tukar hok buat dunia ni kata ada. Baki lagi mu tak nampak, itu pasal. Tidak mesti benda ada nampak belakang. Piti hok dalam poket mu tu pun ada tapi orang tak nampak tengok. Apa ni sifat takut, sifat berani. Orang hok pasal berani juga tak boleh bunyi itu sikit mana bocah orang. Berani artinya ada pada dia sifat berani tapi nak tengok tak boleh. Jadi tidak semua barang hok ada ni nampak tengok belakang. Jadi boleh kan bukan bila kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita kena ingat atas dunia ni ada benda yang tak nampak tengok namanya syaitan.